Pemirsa, dua bangunan pabrik kemoceng di Bandung, Jawa Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga dari mesin uap di dalam pabrik kemoceng. Asap tebal membumbung tinggi menghanguskan dua bangunan pabrik kemoceng di Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Petugas damkar mengerahkan 8 unit mobil pemadam agar api tidak semakin membesar. Hasil pemeriksaan sementara, kebakaran terjadi saat jam istirahat karyawan. Kobaran api diduga berasal dari mesin uap di dalam bangunan pabrik. Percikan api serta banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga meludeskan seluruh isi pabrik. Ya, sampai saat ini dari hasil kami mencari informasi bahwa ledakan api berawal dari mesin boiler, karena tetesan-tetesan dari mesin boiler dan lainnya berupa tetesan-tetesan. Api baru berhasil dijinakkan setelah 2 jam. Petugas dibantu warga berupaya melokalisir api di bagian luar pabrik. Dari Bandung, Jawa Barat, Munji Prayitno, iNews melaporkan.